Adanya acara gelar teknologi tepat guna yang difasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, penjabat Bupati Bandung Barat menilai jika pemerintah pusat lupa akan menjadi fasilitator. Meski demikian, pihaknya tetap bangga karena teknologi tepat guna yang dibuat oleh masyarakat Bandung Barat dapat meraih juara. Penjabat Bupati Bandung Barat Dadang M. Maksum menilai pelaksanaan acara gelar teknologi tepat guna di lapangan Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga berlangsungnya acara tersebut karena mendapat dukungan hanya dari pemerintah daerah saja serta difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain tidak ada dukungan dari pemerintah pusat dan setelah dirinya melihat kebiasaan yang ada di negara lain. Dirinya memiliki rencana untuk menggagas acara teknologi tepat guna hingga bisa dilaksanakan 1 tahun sekali di setiap kecamatan yang ada di Bandung Barat, sehingga masyarakat bisa berlomba-lomba mengembangkan inovasi serta kreativitasnya. Ini yang lemah itu justru di pemanfaatannya. Kalau pengembangannya mereka itu udah jago-jago. Saya kebetulan pernah ngalamin ngembangin suatu alat, dipromosikan ke atas, yang di atas mungkin karena ragu ini belum dipatenkan. Ya, setiap pengembangan dari alat-alat ini harus mendapatkan sertifikasi supaya orang-orang dengan mudah pakai. Nah, kelemahan di kita itu hampir rata-rata saya tanyakan, ini udah dipatenkan belum? Gitu kan, jadi masih uji coba. Bagus-bagus. Kalau ngelihat teknologinya, ya, jadi saya sangat mendukung dan saya selalu membandingkan karena kebetulan pernah lama di luar ya. Ini kegiatan seperti ini itu kalau di luar memang menjadi semacam kegiatan rutin tahunan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.